itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, yang kita perlukan ini adalah majlis semacam ini. Kenapa demikian? Mohon maaf, 2 tahun terjadinya wabak corona memporak-porandakan ekonomi di Indonesia. Bahkan yang namanya tatanan yang telah dibuat sebegitu sedemikian rupa oleh aparatur negara itu menjadi kacau balau gara-gara corona. Sehingga kita perlukan bukanlah banyak finansial, tidak. Yang kita perlukan itu adalah sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi maupun di atas lautan. Semua tatanan berubah, di lautan, di daratan, di udara, bahkan berubah semuanya karena corona ini. Semuanya itu Allah tampakkan untuk apa? Supaya kita tahu ini loh akibat ulah kita. Banyak dosa, banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, banyak istri yang durhaka pada para suaminya, banyak yang namanya keluarga memutuskan kekerabatannya, banyak tetangga tidak menghormat kepada tetangganya, banyak perzinahan meluas tersebar di mana-mana, pergaulan bebas di mana-mana, yang namanya mengkonsumsi narkoba sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebab. Sehingga Allah Ta'ala berikan corona dan sebagainya ini. Sehingga apa? Untuk apa? Kalau kita tidak sadar, kita tidak kembali pada Allah Ta'ala, maka niscaya terus kita akan diberikan yang semacam ini. Semoga dengan tawakufan ini, dengan kita hadir di dalam perayaan ini, maka Allah Ta'ala kemudian menutup yang namanya corona. Sudah cukup, selesai sudah ya Allah. Semoga tidak ada lagi corona, sehingga nanti tanggal di bulan April sudah dipastikan insya Allah bebas dari masker, insya Allah. Dan semoga semuanya corona tidak ada lagi insya Allah di negara kita, dan Allah cabut semuanya dan digantikan Allah Ta'ala dengan kesejahteraan, keamanan, dan kesenangan, kebahagiaan daripada masyarakat Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin.